بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, kebetulan tadi disinggung sama-sama San dengan NWF, dan kebetulan dia juga warga Pontianak Timur, jadi memang nyetel, nyambung, jadi nyambung. Yang saya hormati penasehat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pontianak, Ibu Yeni. Yang saya hormati Ketua BKMT Provinsi Kalimantan Barat. Yang saya hormati juga Ketua BKMT yang baru dilantik. Ini sudah periode keberapa? Kedua. Yang saya hormati juga Bapak Dr. Andes Daud, yang dalam hal ini menurut Pak Kemenag cukup aktif di kegiatan ibu-ibu seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Dan yang terhormat kepada pengurus badan ataupun pembina dari BKMT Kota Pontianak, dan kepada seluruh Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir pada hari ini, yang juga saya hormati serta saya muliakan. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bermuajah, berkumpul, bertatap muka di tempat yang sangat sederhana ini. Ini udah bocor sebenarnya, ada bocor itu enggak hujan musim kemarau, jadi enggak bocor. Di pelantikan pengurus daerah BKMT Kota Pontianak dalam keadaan sehat walafiat, tidak orang suka apapun, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini bisa selalu mendapat barokah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula kita haturkan selawat serta salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu manusia yang mulia yang memang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia karena sebab beliaulah sehingga kita bisa terlepas, bisa terhindar dari yang namanya alam jahiliyah menuju ke alam yang terang benderang, yakni alam yang seperti kita nikmati bersama ini, yaitu nikmat iman dan Islam. Pertama-tama saya menyampaikan ini, saya kebetulan juga memang saya diundang dan dapat disposisi dari Pak Wali juga, dan beliau tidak bisa hadir karena ada agenda lain, namun beliau tetap menitipkan salam buat kita semua. Mudah-mudahan acara pelantikan ini bisa menjadi barokah untuk Kota Pontianak. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selaku wakil kepala, wakil wali kota atas nama pemerintah Kota Pontianak, mengucapkan selamat atas pelantikan atau atas dilantiknya pengurus BKMT Kota Pontianak periode 2019-2024. Semoga dengan pelantikan pada hari ini, yang dilantik bisa menjalankan dan amanah, dan sekaligus amanah dalam melaksanakan tugas sebagai pengurus BKMT, karena terus terang di mana-mana yang namanya organisasi sosial keagamaan kemasyarakatan ini luar biasa tantangannya. Pasti ada fitnah, pasti ada cemoohan, walaupun ini bentuknya kebaikan, namun
para ibu-ibu jangan berkecil hati, harus terus berjalan dan berjuang demi kepentingan Kota Pontianak yang memang Kota Pontianak ini didirikan oleh seorang yang religius juga, yaitu seorang Sultan Aulia, yaitu Sultan Abdurrahman, sehingga kita semua harus dan wajib mengisi Kota Pontianak ini dengan yang hal-hal yang religius. Agar apa? Agar masyarakat Kota Pontianak dalam mengalami bahtera kehidupannya bisa lebih tenang. Kalau kita tanpa agama, saya yakin kita ini akan terombang-ambing, akan terpuruk, akan apa namanya, ruwet sana sini lah istilahnya. Namun dengan kepengurusan BKMT Kota Pontianak ini harus menjadi koordinator atau motor penggerak bagi majelis-majelis taklim yang ada di Kota Pontianak. Dan tadi juga disampaikan oleh Ibu penasehat bahwa jangan hanya awalnya aja ini mau semua menjadi pengurus, tapi harus dari awal sampai akhir harus punya optimisme. Namun dalam hal ini pemerintah Kota Pontianak, Pak Wali juga kebetulan beliau adalah seorang pengurus Dewan Masjid, Ketua Dewan Masjid di Kota Pontianak. Ini kan nyambung, wali kotanya Ketua Dewan Masjid, insya Allah nyambung. Dan ini harus selalu komunikasi silaturahmi yang intens, sehingga kami di pemerintah Kota Pontianak ini selalu bisa hadir, bisa berkontribusi walaupun dengan batasan-batasan yang ada. Maka tadi disampaikan oleh Ibu Penasehat, jangan terlalu berharap banyak, namun andai kata ada banyak, syukuri kita bersama. Saya yakin kami yang pemerintah Kota Pontianak di pembinaan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru ini selalu ingin berkontribusi atau berbuat yang lebih banyak dari sebelumnya. Lebih-lebih ini adalah memang segaris dengan visi misi kami. Kalau visi kami adalah bahwa Kota Pontianak adalah kota katulistiwa yang berwajah lingkungan, cerdas dan bermartabat. Ini adalah rangka mencerdaskan Kota Pontianak yang penuh dengan rasa martabat, sehingga warga Kota Pontianak bisa punya rasa memiliki yang tinggi terhadap kotanya, yaitu Kota Pontianak yang kita cintai bersama ini. Dan sebenarnya kalau saya lihat ini, terus terang Pak Hensan, saya berbicara di depan ibu-ibu baru sekarang ini. Baru sekarang cuman gitu. Kalau saya lihat wajah-wajah ibu ini rasanya agak merinding juga. Tapi mudah-mudahan dengan pertama kali ini kita bisa berkelanjutan, bisa bersilaturahmi dengan intern, sehingga semua majelis taklim yang ada di Kota Pontianak ini bisa menjadi segaris lurus. Karena memang dalam agama juga banyak aliran-aliran yang harus kita saring, sehingga kita tidak bisa langsung menerima, harus kita saring. Kalau saya memang di kepengurusan NU Pak Hensan di Ansor, jadi memang kami itu berjuang juga, karena memang di Indonesia ini pada khususnya yang kita pakai adalah mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita harus segaris. Jadi BKMT ini harus menjadi penopang juga bahwa ahli sunnah wal jamaah harus kita tegakkan dengan mazhab Imam Syafi'i. Bukan berarti kita mengabaikan mazhab imam-imam yang lain. Cuman kalau di Indonesia kita sudah sepakat, para ulama sudah sepakat bahwa mazhab Imam Syafi'i yang kita pakai, seperti itu. Nah, sehingga dengan adanya perbedaan masyarakat ini, BKMT juga saya harap menjadi mediator atau mediasi agar dalam hal memaknai ataupun memahami tentang agama Islam ini tidak terlalu berselewaran seperti itu. Ini hanya segaris lurus. Ini yang kami harapkan. Dan untuk hal yang selanjutnya, di kepengurusan yang baru dilantik ini, mudah-mudahan
tidak ada rasa malas. Yang pertama sebenarnya ikhlas, sabar dan ikhlas. Kalau dalam hal kepengurusan ini biasanya ini ramai, pas dilantik ramai, pas kan nanti ada kegiatan biasanya 6 orang. Kalau di kegiatan sosial seperti itu, dan ini juga menjadi spirit, jangan berkecil hati. Dijemput bola kita ingatkan seperti tadi sudah ikrar. Kalau kita menusuk, mengingat, merenung ke hati kita pribadi masing-masing, insya Allah tidak akan terjadi yang namanya kegiatan itu dihadiri 6 orang. Mudah-mudahan setiap kegiatan ini bisa kompak, bisa bersatu padu, karena tanpa kekompakan BKNT juga ini akan mandul, akan tumpul seperti itu. Tapi saya yakin dengan pengertian tadi, pelantikan ini sangat luar biasa, sehingga saya sendiri punya keyakinan BKNT ini harus menjadi motor penggerak para majelis-majelis yang ada di Kota Pontianak. Sehingga kita ini sebagai manusia sebenarnya bedanya hanya dalam menyikapi suatu persoalan hidup. Bedanya yang satu menyikapi terlalu ekstrim, yang satu menyikapi terlalu lembek, yang satu sedang-sedang saja. Ini juga yang sering ini. Makanya dengan pembinaan agama yang matang, saya yakin apapun kondisi kita, apapun persoalan yang kita hadapi, kalau kita menyikapi dengan persoalan keyakinan bahwa itu semua adalah ketentuan dari Yang Maha Kuasa, saya yakin kita akan lebih tenang. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.